Selamat datang di acara Prarapat Kerja Nasional Rakernas dan Malam Apresiasi Hipindo tahun 2022. Hari ini Rapat Kerja Nasional Hipindo merupakan amanat daripada organisasi bahwa pengurus wajib melaksanakan tiap tahun, dan saya sangat berterima kasih kita dapat berkumpul semua hari ini. Dan kami akan mengadakan malam apresiasi kepada pemerintah. Dan ini adalah pertama kali Hipindo memberikan penghargaan. Kami melihat bahwa upaya kolaborasi antara asosiasi Hipindo, pelaku usaha, anggota, pemerintah, dan teman-teman semua itu terjadi. Dan kami melihat bahwa pemerintah Republik Indonesia memberi penanganan yang sangat baik untuk penanganan COVID, sehingga sektor retail offline merasakan manfaat, dan itu kami akan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada pemerintah. Kira-kira gelombang depan ini seperti apa? Apa yang ngetren di sana? Kita menyiapkan bisnis strategi untuk sampai 2030 nanti ke depan. Tetap berubah terus ya setiap waktu. Dan imaginative future. Apa yang membuat situasi ini sekarang menjadi seperti ini? Jawabannya adalah prediksinya berdasarkan dari World Economic Forum, gambaran tentang ekonomi global yang judulnya Gloomy and Uncertain. Sudah gloomy, uncertain lagi. Tidak pasti. Sebetulnya momentum itu adalah momen bersama tutum. Sebetulnya pak kepanjangannya itu. Niatan lebih kepada mendokumentasikan dunia retail dari mulai dari founder, owner, dan profesional dan keterkaitannya. Terima kasih, hari ini sudah berlangsung dengan baik acara Rapat Kerja Nasional Hipindo 2022. Semoga dengan berakhirnya acara Rakernas ini kita bisa bergerak untuk tahun depan dengan lebih cepat, lebih bagus untuk keluar dari kesulitan, ekspansi terus. Terima kasih dukungannya, sekali lagi. Hipindo, berdikah, maju, berdikah.